Ya, halo guys. Kembali lagi bersama saya Abdul Asisti seputar Teknoku. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Eventnya ada card. Ini cardnya ada Terra guys, Terra versi Recolor ya. Kita coba lihat di codec langsung guys. Kita lihat recent ada Flame of Terra. Kita lihat skillnya guys. Untuk skillnya yang pertama buat 3 bangunan 80% pindah ke start batas 2 kali, berarti ini seperti cutting ya guys. Kemudian saat tiba atau bangun landmark-ku 50% langsung pindah ke blok sudut guys dan blok spesial. Yang skill keduanya, saat langsung tiba di blok sudut 70% pilih dan langsung pindah ke area yang diinginkan guys atau saat bangun ya. Kemudian ada apa lagi tuh, 50% bangun tambahan landmark, berarti ini 50% random landmark guys. Oke, kita coba kejar guys, kita coba kejar ya, kita ganti kartu dulu guys mungkin. Oke, kita kejar guys, kita lihat di menu event ini card Flame of Terra bisa didapetin lewat S-nya 3 guys. S3 ini bisa dapetin dari baby bird itu A semua guys, ternyata baby bird, squirrel, kemudian baby dragon itu masing-masing 2 dikali 3, berarti harus dapetin masing-masing 6 guys. Cukup sedikit guys ini guys, di sini play dapat ya, tourism dapat guys. Kita langsung coba ambil guys, ambil. Dapatnya dari mana? Oh, ternyata dari jackpot guys. Dari jackpot kita coba guys. Apakah ini dapat bayangan? Nggak dapat bayangan guys ternyata. S-nya di tengah tadi. Jackpot ini guys. Lumayan lama kalau jackpot itu. Kita pakai kunci dulu. 5180, semoga down guys, harusnya sih down ya karena sedikit banget untuk materialnya, belum dapat sama sekali guys. Nggak dapat guys dari situ. Kita coba 10 guys. Belum dapat. 5000 kita coba reload guys. Kok kayak susah gitu ya. Taruh dari material yang card itu mudah, kalau ini susah. Dua kali lagi kita reload, 1 2. Oke, belum dapat apa-apa guys, kita reload dulu. Oke, udah aku reload guys, kita coba kejar guys. Lanjut lagi, kita ambil. Kita coba pakai yang 50 ya, 1000 diamond. Gak dapet. Kok malah susah ya. Dapat yang baby dragon, 1. Baby bird. Coba 1000 aja yang ini guys. Baby bird lagi. F14 50. Baby dragon lagi guys. Udah 1000 ternyata guys, kita lihat dulu dari 1000 yang itu dapatnya baby dragon 2. Aduh,
Aduh, butuh banyak banget ternyata, guys. Saya kira sedikit. Kita pakai yang 10, guys. Susah ternyata, guys, keluar materialnya. Kita lihat dulu, guys. Kita lihat, guys, dari 2000 kita dapat berapa biji. Kita dapat baby birdnya 5 kurang 1, yang squirrelnya ini cuma dapat 1, guys, kurang 5, yang baby dragonnya itu kurang 4 ya, guys. Ambil lagi, kita coba yang 50 lagi, guys. 50 gak dapat. Baby bird lagi. Baby bird. Kenapa dapat baby bird mulu? 50 diamond. Yang squirrel itu susah banget, guys. 500 squirrel, bagus. Baby bird lagi, guys. Kita coba pakai yang 10 lagi, guys, kombinasi ya. Baby bird, squirrel lah. 20. Udah lumayan dapat banyak itu squirrel, 5 atau 6 ya. Satu lagi, oke, kita lihat dulu, guys, kita dapat berapa squirrelnya. Squirrelnya kurang 1, guys, sementara yang baby dragonnya itu kurang banyak ternyata. Kita ambil dulu yang S nya masih dapat 1, guys. Kita kurang 1 squirrel dan kurang baby dragonnya 4, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys, kejar terus sampai dapat yang baby dragonnya. Ini susah ya, premium pendan 10.000, pendan 10.000, 10.000. Masih 2.000, guys. Ambil sini baby bird, baby lagi, baby bird lagi. 50. Squirrel lah, squirrelnya sudah oke, guys, kita tinggal yang itu, guys. Ternyata baby apa namanya itu, kita lihat, guys. Oh, bukan di sini. Squirrel dan baby bird sudah oke. Yang baby dragon kurang 4, guys. Kita coba lihat di sini apakah bisa komben-komben. Oh, komben ternyata dapatnya card-card itu, guys. Nggak dapat S ya. Kita coba langsung ambil lagi, guys. Baby dragon susah banget kau. Baby dragon lah, kurang 4 lo. Keluarnya di sini, guys, tadi. Aduh, 50.
50. Oke, kita ganti card dulu guys. Kita pakai Dark Rain. Yang Baby Dragon kok susah guys. Sumpah ini susah banget guys, kita habis guys 5100 guys, nggak dapat apa-apa loh. 5100 guys, nggak dapat loh, bener-bener keterlaluan. Kita cuma dikasih 2 baby dragon guys, kurang 4, terlaluan bener ini. Sekarang eventnya sangat susah guys, nggak tahu lagi ini mau gimana guys. Ngumpulin itu susah banget loh, 5000 modal ngumpulin doang, nggak dikasih down guys. Buat kalian mungkin jangan kejar aja guys event kurang bagus ini. Kalau tertarik ya kejar, nggak apa-apa sih buat koleksi ya, kalau punya pendan-pendan yang mendukung cukup bagus sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk ngejar kali ini. Kita akan kejar lagi, kita kumpulin lagi diamondnya. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semuanya guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.